Assalamualaikum semua, jumpa lagi bersama saya. Malam-malam saya sama suami lapar, ini mau buat nasi goreng dadakan. Maaf ya teman-teman kalau pencahayaannya kurang, soalnya di sini di dapur saya kalau malam gelap lampunya kurang terang. Ya beginilah kalau di desa teman-teman, kalau malam gelap banget kurang lampu. Ini apa, nasi gorengnya simpel ya, bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, lombok sama terasi. Yang bikin sedap tuh terasinya loh teman-teman. Ini lomboknya dikasih yang banyak biar enggak ngantuk. Sebenarnya saya sudah ngantuk, tapi perut lapar. Ya, jadi bikin nasi goreng nih, sayur juga. Sayur kol sama sawi. Sawinya cuma dua. Dua ekor. Enggak ada lagi. Terus saya mau goreng kerupuk juga buat talapnya. Ikuti terus ya teman-teman video saya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Mari kita masak.
Alhamdulillah ya teman-teman, sudah matang nasi gorengnya, dapat 2 piring. Nah, 1 piring ini buat suami, ditambah lombok rawit lagi biar pedesnya makin maknyos. Nah, ini buat saya. Ayo makan semua teman-teman, yang mau silakan ke sini. Ayo makan semua teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Maknyos teman-teman rasanya. Pedesnya nampol. Terasinya terasa. Bawang putihnya terasa. Saya mau beli nasi goreng jauh teman-teman, masih harus turun ke bawah, jadi bikin nasi goreng apa adanya ala wong desa. Yang penting kan kenyang terus rasanya manis. Mantap. Bisa dicoba di rumah ya teman-teman. Nasi goreng terasi itu emang enak banget. Mantap. Tinggal sedikit sudah teman-teman. Lapar saya. Gak terasa. Makannya kalau enak juga. Untuk yang terakhir ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenyang sudah. Udah dulu ya teman-teman videonya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur ya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya. Dukung terus ya channel saya sampai berkembang dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamatnya. Assalamualaikum.